Oke, sudah. Oke, halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Oke, apa kabar Mbak Sulastri? Mbak Sulastri, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, baik. Mbak Indi juga ya, selamat siang. Oke, hari ini tanggal 10 Maret 2013. Kita bertemu lagi untuk tuton yang kedua ya. Setelah minggu lalu kita perkenalan, kemudian kita bahas aturan main dan lain sebagainya. Hari ini kita akan lagi belajar lagi ini. Nah, pagi hari ini kita akan siang hari ini, sorry. Siang hari ini kita akan modul 1 ya. Kita akan modul 1. Oke, saya mengucapkan selamat datang yang baru datang. Agenda kita pada siang hari ini, yang pertama saya akan awali dengan presensi, gitu ya. Presensi, kemudian yang kedua nanti akan kita mulai dengan pembahasan weekly task ya, mind map modul pertama yang kemarin sudah dikumpulkan oleh teman-teman. Kemudian nanti kita akan masuk ke penjelasan modul 1 ya, mengenai ruang lingkup pemasaran strategik. Nah, kemudian nanti kita akan sama-sama bahas tentang TTM, karena 2 minggu depan kita sudah TTM ya, tanggal 24 kita sudah TTM, nanti kita mau discuss sebentar. Terus kemudian nanti saya akan juga membahas, kita akan membahas sama-sama tentang weekly task. Yang kedua, yang tetap samanya membuat mind map. Kemudian nanti saya juga mau kasih tugas yang pertama. Dan kemudian yang terakhir, nanti kita akan bahas tentang perubahan jadwal. Jadi sepertinya kelas online kita nanti mau saya ganti jadwalnya. Rencana ini saya minggu malam, karena kebetulan saya ada aktivitas lain di siang hari gitu ya, sampai sore. Jadi nanti mungkin kita bisa discuss lagi di apa agenda selanjutnya begitu ya. Oke, kita akan mulai presensi terlebih dahulu. Saya akan catat ya untuk kehadiran teman-teman di sini. Oke, saya akan sapa satu persatu aja ini ya. Saya akan sapa dari Mbak Yusni. Mbak Yusni, silahkan kalau mau ngomong, ini saya beri kesempatan untuk ngomong. Mbak Yusni, silakan. Sekarang tanggal 10 ya. Saya akan buat catatan untuk presensi. Mbak Yusni, selamat siang. Selamat siang. Halo Mbak Yusni, silakan ngomong nih. Saya kasih kesempatan untuk ngomong nih. Oke, atau siapa lagi nih yang mau silakan bicara untuk Mbak Sulastri? Ayo Mbak Sulastri, silakan. Ini saya sambil catat ya, silakan Mbak Sulastri. Untuk mungkin mau ngomong sesuatu sambil kita nunggu temannya ya. Sampai saat ini ada 11 mahasiswa yang sudah bergabung. Atau ini saya beri kesempatan untuk Mbak Mbak Anggun, Anggun Saputri. Wah, ini namanya bagus ya, Anggun Saputri. Sambil kita tunggu kehadiran teman yang lain ya, yang mungkin masih perjalanan.
Siapa yang mau ngomong silakan ini. Sambil kita menunggu teman yang lain. Ada yang mau ngomong silakan di ruang chatting menyampaikan. Oh, saya mau ngomong nih. Atau ini Mbak Rindi ya. Saya silakan Mbak Rindi untuk bicara. Oke, Mbak Rindi. Halo, selamat siang Mbak Rindi. Oke, halo, selamat siang. Apa kabarnya nih Mbak Rindi? Halo Mbak Rindi, suaranya belum terdengar nih. Kalau kameranya sudah terlihat Mbak, cuman suaranya belum. Halo Mbak Rindi, selamat siang. Selamat siang Mbak Rindi. Waduh, ini yang error apa ini? Ya, perkenalkan, mau menyampaikan apa gitu ya? Sambil kita menunggu teman yang lain. Oke, Mbak Yusni, halo, selamat siang. Oh ya, pantas saya nggak bisa suara dengan suara Mbak Yusni, orang speaker saya offkan. Halo Mbak Yusni, selamat siang. Oke, sip. Oke, halo, how are you? How are you today? Oke, dengar Mbak Rindi ya. Mungkin 2 menit lagi kita akan mulai kelas ya. 2 menit lagi kita akan mulai kelas. Sambil menunggu teman yang lain. Ini suara Mbak Rindi ya, barusan dia. Halo. Oke. Saya akan kasih kesempatan mahasiswa lain mungkin untuk ngomong ya, sambil kita menunggu teman yang mahasiswa lain yang mau hadir. Ya, gimana Mbak Dwi? Mbak Dwi mau ngomong apa nih? Dengar Mbak Rindi, saya dengar suaranya tadi ya. Oke, terima kasih. Ini Mbak Dwi mau ngomong apa nih tadi yang mengangkat tangan ini? Coba saya kasih kesempatan untuk Mbak Dwi ya. Mbak Dwi, silakan Mbak Dwi. Oke, nggak apa-apa. Selamat datang Mbak Anggun Saputri. Selamat siang. Ini saya mendengar suara. Ada suara-suara ini. Oke, udah. Saya off-kan. Oke, sekarang saya beri kesempatan Mbak Dwi Wijayanti untuk. Halo, selamat siang Mbak Dwi. Ayo, siapa ini Mbak Anggun Saputri ini? Oke, kalau begitu sudah 2 menit ya ini ya. Oke, kita mulai kelas aja ya. Kita akan mulai kelas siang hari ini. Kita akan masuk ke modul pertama ya. Modul pertama, sebelum masuk ke modul pertama, saya mau bahas sedikit nih tentang mind map kita. Ada yang kesulitan nggak kemarin waktu membuat mind map? Ada nggak yang kesulitan?
Mbak Rindi itu mungkin Mbak Anggun tadi penggemar ya, penggemar kelas kita ini ya, jadi mungkin pingin mengikuti kelas kita kali ya. Tapi sepertinya sudah itu ya, sudah out. Oke deh, lanjut ya. Eh, yuk kembali lagi. Oh, balik lagi nih Mbak Anggun Saputri. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ini ada beberapa masalah nih, Mas. Kemarin beberapa mahasiswa kesulitan ya untuk mengubah ke JPG, bentuk JPG ya, bentuk image. Nah, karena kalau misal kemarin yang dikumpulkan itu bentuknya macam-macam, ada yang .idx gitu ya. Nah, kebetulan saya tidak bisa buka itu yang bentuknya yang apa yang .idx gitu-gitu ya. Nah, oke. Jadi sebelum saya masuk ke penjelasan modul pertama, nah ini saya mau bahas dulu ini. Oke, ini ya coba didengarkan. Nanti silakan nanti ini disamakan aplikasinya semua. Nah, nama aplikasinya ini nanti download, nama download di Google ya. Nanti ketik X-Men Map. Nah, kemudian download nih, di download. Jadi nama ini aplikasinya ini. Oke, ya. Nama aplikasinya ini. Oke, nah ini saya coba ini ya, buka itunya, contohnya. Bentar, ini saya tunjukkan aplikasinya. Jadi nanti kalau misal Anda yang menggunakan aplikasi lain, coba di-download lagi. Nah, samakan aja kita semua pakai XMindMap ya. XMindMap itu nama aplikasinya. Ini saya coba saya tayangkan itunya. Saya tayangkan aplikasinya seperti apa ya. Terus nanti saya ajari juga caranya untuk mengkonvert atau mengubah menjadi bentuk JPG. Ya. Bentar. Ini sedang proses agak lemot ini. Sabar ya. Jadi nanti yang menggunakan aplikasi MindMap yang berbagai macam, nanti kita samakan saja biar gampang. Yang nama aplikasinya adalah XMindMap, itu ya nama aplikasinya. Nah, ini coba akan saya ya betul. Kemarin yang bentuknya EDX saya belum bisa buka. Itu mungkin saya tidak bisa buka karena aplikasi yang dipakai lain. Kalau saya pakai aplikasinya XMindMap ya. Itu sebetulnya saya yakin pasti bisa itu menggunakan aplikasi yang EDX itu untuk dirubah ke bentuk itu. Bentar ya, ini sedang saya cari nih.